Sejak debat kemarin, Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara BPN Prabowo Sandi, menyebut bahwa kalau 191 ribu jalan yang dibangun, itu sama dengan 4,8 kali keliling bumi. Logika ini seperti apa menanggapinya? Dia mengalami amnesia, akan makan waktu lama untuk menyembuhkannya, kalau memang bisa sembuh. Seperti batu yang putih. Aduh, buset. Begini, datanya Pak Jokowi itu sangat valid. Kita perlu tahu bahwa Indonesia itu adalah negara besar. Jumlah desa di Indonesia ini besar, ada hampir 75 ribu. Mungkin yang memberi komentar nggak sadar bahwa Indonesia itu adalah negara besar. Jadi kalau dalam 4 tahun dana desa mampu membangun 191 ribu kilometer, berarti rata-rata per desa selama 4 tahun membangun 2,5 kilometer jalan desa. Atau per tahunnya sekitar 625 meter. Ide dasarnya dana desa adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk menentukan apa yang mau dibangun. Kalau butuh PAUD, membuat PAUD. Kalau membutuh pasar atau klinik atau polindes, membuat. Jadi menentukan desa. Kalau memang kita mau verifikasi dengan benar, validasi itu semua, memang kita harus lihat di lapangan.